Buat roti isian coklat yang empuk dan enak. ...220 gram terigu protein tinggi, 5 gram ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. 32 gram gula pasir. 12 gram susu bubuk. ...105 ml susu cair. Satu butir telur. Tiga gram garam. 32 gram mentega. 6 sampai adonan kalis. Tutup dan diamkan 30 menit. Setelah adonan mengembang, buang angin dalam adonan dengan menekan-nekan adonan. Bagi adonan menjadi 7, masing-masing 62 gram. Diamkan kembali adonan selama 15 menit. Untuk isiannya saya gunakan coklat. Bentuk adonan bulat sempurna. Lakukan sampai selesai. Diamkan kembali selama 35 menit. Setelah adonan mengembang, taburi bagian atas dengan terigu. Opsional ya. Oven di suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit.
Roti siap dihidangkan. Teksturnya empuk dan rasa rotinya enak. Selamat mencoba!